Yo, assalamualaikum. Kembali lagi di channel Perang Damai. Di saat ketegangan Korea Utara dan Korea Selatan meninggi, F-35A Angkatan Udara Korea Selatan malah dinilai tak siap secara operasional sebanyak 234 kali dalam periode 18 bulan. Hal ini mengakibatkan malfungsi, kata seorang anggota parlemen Korea Selatan. Mengutip data Angkatan Udara Korea Selatan, Shin Won-sik dari Partai People Power mengatakan, pesawat siluman tersebut digrounded pada 172 kasus. Dari angka itu, 62 kasus pesawat tetap bisa terbang namun tak mampu melaksanakan sejumlah misi. Wah, banyak masalah nih, pesawat siluman yang katanya terbaik di dunia. Shin menekankan militer Korea Selatan harus melakukan upaya keras, tak hanya untuk memperkenalkan sistem senjata canggih seperti itu, tapi juga untuk mempertahankannya. Jangan sampai diledekin Korea Utara ya, yang pesawatnya jadul-jadul. F-35 yang digrounded hanya mampu menyelesaikan misi dengan durasi rata-rata 12 hari pada tahun lalu dan 11 hari pada paruh pertama tahun ini. Derek terus pak pesawat silumannya. Sebagai perbandingan, F-4E dan F-5 yang bisa dibilang lebih tua, masing-masing hanya digrounded sebanyak 26 dan 28 kali selama periode 18 bulan. Terkait masalah ini, pihak Angkatan Udara Korea Selatan mengatakan tak ada masalah dalam mempertahankan postur kesiapan F-35A karena sudah mencapai target operation rate mereka, yakni 75%. Angkatan Udara Korea Selatan mengakui ada masalah dalam mendapatkan suku cadang yang cacat yang ditemui dalam model yang baru diperkenalkan. Mereka menambahkan akan bekerja dengan cepat untuk mendapatkan suku cadang dari pabrikan, sebagaimana diberitakan YNA.co. Selain itu, seorang pejabat Angkatan Udara Korea mengatakan, permasalahan yang disebutkan oleh Won-sik hanya terjadi pada pesawat F-35A varian blok terbaru. Sedangkan pada blok 1 tak ada masalah sebesar itu. Dia mengatakan, wajar jika terjadi masalah pada varian blok terbaru karena baru beroperasi berapa tahun saja. Ini pembelaan dari petinggi AU Korea Selatan ya, tapi kayaknya ada yang aneh. Yang baru malah dibilang wajar bermasalah, yang lama malah nggak bermasalah. Kayak-kayaknya pilot Korea masih pada gaptek nih. Tuker F-16, mau kagak pak? Hehe, maaf. Pihak Angkatan Udara juga beralasan sedikit kesulitan mengakses suku cadang pesawat F-35A blok terbaru karena rantai pasokan masih sedikit untuk varian terbaru itu. Saat ini, Korea Selatan memiliki beberapa F-35A blok 1 dan 3. Pada Juli lalu, mereka sudah menyatakan akan menambah F-35A blok 3. Dan kedepannya akan memiliki varian paling baru, Blok 4, sebagaimana diberitakan Chosun.com. Wah, sudah Blok 4 aja nih, Korea Selatan. Kita masih nunggu Rafale ya, pesawat yang satu tingkat di bawahnya. Sebagai informasi, Indonesia sejatinya pernah menyatakan ketertarikannya kepada pesawat F-35 Amerika tersebut. Namun, Paman Sam tegas menolak Indonesia. Kita dianggap belum cukup mampu secara sistem dan berbagai hal terkait lainnya untuk mengoperasikan pesawat siluman ini. Ujung-ujungnya ditawarin F-16 lagi, tapi sekarang kita juga sedang lobby untuk F-15EX ya, yang lumayan bagus juga sih. Sekian untuk episode bermanfaat kali ini tentang F-35 Korea Selatan yang bermasalah. Wassalam.